Okey, kita baru dapat apa tu air fryer daripada JNT. So kat sini ada lubang lah. Tak tahu lah lubang apa. Kita tengok dulu lah. Okey ke tak okey eh. Kalau katakan ada problem, mungkinlah sebab lubang ni ke apa ke eh. Jom kita unboxing air fryer kita. Yang lain tak ada apa-apa lubang. Dekat situ je lah ada. Okey. So dah seminggu kot dia tahan sebab kata kena quarantine. Sekejap. Hi guys. So hari ni kita punya air fryer baru dah sampai daripada JNT. Setelah seminggu stranded dekat JNT Pagoh, diorang kena COVID. So tutup 10 hari. Okay. So sekarang ni akan nak tengok kita dapat air fryer oven Obosi. Obosi, Bosi, Bosi. Dari China punya jenama ni. Okay, so kita nak tengok apa yang kita dapat kat sini. Kita dia bagi kita penyepit. Free gift dia penyepit. Oh, cantik juga ya penyepit dia. Nampak mahal. Kemudian ada rak macam gini untuk panggang ayam. Lepas tu ada tray. Satu, lepas tu ada basket. Ni kalau nak fries ke nugget ke memang senang lah. Lepas tu dia punya apa? Rotisserie ni apa? Ni angkat tray. Ni untuk angkat tray. Ni kalau nak buat ayam panggang ni lah. Cocok kan kat sini lah. Boleh goling-goling-goling gitu. Okay. Eh tak on lagi. Kita on eh. Sekejap, sekejap. Tapi dia punya ni lah. Dia punya wire ni pendek sikit lah. 1 meter. So pastikan korang dekat. Oh, digital kan? Dan dia juga digital. Nampak ni off. Tengok dalam ni ada kipas tu. Kipas mana ni. Kipas? Oh, ni ada diamond eh? Diamond. Lepas tu ada lampu ujung ni. Ini lampu. Dia yang bezakan dia dengan mana oven. Kipas tak nampak pun. Oh, atas, atas tu. Oh, ni. Kipas besar. Ini tu yang di empire. Okay. Okay, ni Abang Zack dah start. Dah try. Startkan dia punya air fryer. Ini penyepit ni biar ni silikon. Okay. Lepas tu, ni dia ada bagi instruction manual. Bahasa Thailand pun ada. Okay. Lepas tu ada resepi je. Almost ni. Cook resepi. Air fryer oven. Dia ada bagi resepi. Cook. Wah ni, sub-baked potato. Boleh buat air fryer chicken. Wow, nachos. Frosty ni, macam lah. Ini warranty card. Okay lah. So sekarang kita tengok. Entry. Ini boleh dua lah. Ada sini lah. Kita letak sini, sini. Ini letak mana-mana pun boleh lah. Ini dia punya ni letak dalam ini boleh, ataupun bantu boleh. So sekarang ini function dia on. Ini lampu. Oh, dia ada lampu. Lepas tu dia ada preset dia, function dia. Okay, ni fries, meat, ayam, apa semua. Ni semua preset lah. Preset ni memang dah set lah. 220 20 minit, 70 7 minit, 70 minit. Tapi kalau nak ni dah preset. Nama dia preset ada 10. Lepas tu kalau nak tukar pun boleh juga. Macam ini switch time dengan temperature. Ini temperature kan. Kalau ni temperature, tukar manual berapa. Ini time, tukar berapa. Okay. Lepas tu ni dia punya kipas dia. Ada 2 speed. Ini 1 speed. Ini 2 speed. 2 speed lampu 195. So kita test. So macam mana nak startkan dia? Aku tak tahu macam nak startkan dia. Macam ni. Macam ni. Kita ni sekali lah. Ini dah start lah ni. 195, 5 minit. Kipas dia. So boleh dengar lah bunyi kipas ni. Akan keluar kat sini. Nak try test panas letak dia kat mana ni. Mana ni.